Gimana rasanya jadi pramugari? Untuk suka dukanya jadi pramugari di PO Sembodo apa? Sembodo. Ini satu-satunya bis Sumatera yang pakai pramugari. Ini baru datang ya, Mbak? Baru datang. Padang, Jakarta. Ini baru datang dari Padang. Salam Padang, Jakarta. Ini baru datang dari Padang sekitar jam 4 sore. Namanya siapa? Namanya Henny. Oh, ini udah berapa lama kerja di Sembodo? Baru 5 bulan. 5 bulan? Oh, gitu ya. Gimana rasanya jadi pramugari Sembodo? Happy sih, enak. Jalan-jalan gitu ya. Kalau boleh tahu, ini perjalanan dari Jakarta ke Padang berapa jam? Kalau kita nggak macet, nggak ada kendala, 30 jam udah sampai. 30 jam? Oh, itu udah sama naik kapal ya? Iya, betul. Terus gimana, betah nggak kerja jadi pramugari? Betah dong. Betah. Di sini. Untuk suka dukanya jadi pramugari di PO Sembodo apa, Mbak? Kalau dapat penumpang yang rese, kan kira penumpang yang beda-beda. Nah, contohnya kalau rese itu yang kayak gimana tuh? Kalau sukanya gitu? Sukanya itu penumpang itu kadang suka ngasih makanan, ngasih uang tip. Oh gitu. Iya. Sering ya? Sering ya? Alhamdulillah. Tutup agennya dong. Kalau tiketnya berapa hari? Dari sini ke Padang? Untuk yang kelas ini 800, kalau yang kelas 700. Oh, ini kelasnya apa? Ini eksekutif plus. Eksekutif plus. Iya. Seat bangkunya 26. 22 ya. Bangkunya 2 kin. Oh. Oke. Okay. Makasih ya, Mbak ya. Iya.
Ini langsung berangkat lagi ya, habis nurunin penumpang Sembodo.